Kawan Cerdas, pada hari Minggu, tanggal 19 April 2015, SMK Kesehatan Insan Mulia mengadakan acara registrasi gelombang dini penerimaan siswa baru tahun ajaran 2015-2016. Acara ini dimulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Acara dihadiri oleh pendiri yayasan, ketua yayasan, dan kepala sekolah. SMK Kesehatan Insan Mulia yang beralamat di Jalan Gambir Sawit nomor 4 Gambiran, Yogyakarta memiliki dua jurusan, yakni farmasi dan perawatan kesehatan. SMK Kesehatan Insan Mulia membuka pendaftaran dengan 3 tahapan, yaitu gelombang dini, gelombang 1, dan gelombang 2. Gelombang dini berlangsung sampai bulan April, gelombang 1 selama bulan Mei mendatang, dan yang terakhir gelombang 2 yaitu setelah ujian nasional SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Kesehatan Insan Mulia Yogyakarta saat ini sedang mengadakan acara registrasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2015-2016. Kita mempunyai 3 tahap pendaftaran. Yang pertama adalah gelombang dini, yang kedua gelombang 1, dan yang terakhir gelombang 2. Untuk saat ini adalah pendaftaran yang gelombang dini sampai bulan April ini. Untuk bulan depan, bulan Mei, kita sudah masuk gelombang 1. Jadi bagi anak-anak yang masih pengen mendaftar tapi belum mendaftar, kita masih membuka kesempatan sampai nanti gelombang 2 setelah ujian nasional. Untuk memeriahkan acara registrasi ditampilkan pentas seni tari dari siswa kelas 11. Sementara itu, untuk memperkenalkan program jurusan di SMK Kesehatan Mulia, ditampilkan pula siswa kelas farmasi yang mempraktikkan pembuatan obat parasetamol dan puyer. Lain halnya dengan siswa perawatan, mereka mempraktikkan bagaimana cara mengukur tekanan darah. Praktek dari siswa ini pun mendapatkan sambutan hangat dari para orang tua wali murid yang hadir. Tanpa sungkan, mereka pun beramai-ramai maju untuk mengukur tekanan darah masing-masing. SMK Kesehatan Insan Mulia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang siap menampung setiap lulusannya. Kawan Afi melaporkan untuk Kawan Cerdas di rumah.